TV KPM. Hai, assalamualaikum. Selamat petang semuanya. Okey, anda sedang menyaksikan saya dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Afiq Syazwan. Baiklah. Jadi macam episod-episod sebelum ni anda dah buat latih 2B, kemudian mungkin dah lepas dah subjek tu dan ada kawan-kawan kita yang dah rasa lega. Oh, dah lepas dah subjek teras, dah lepas dah subjek elektif pilihan masing-masing, tapi kita kena ingat masih lagi ada kawan-kawan kita yang masih lagi berjuang dalam fasa SPM ini. Teruskan perjuangan anda and keep focus. Tak apa, abaikan kawan-kawan kita yang dah lega tu. Kita ni kena teruskan perjuangan kita, betul? Tapi sebelum itu, Afi nak pesan kepada anda semua yang sedang berseronok tu, apa-apa pun patuhilah SOP kerana kita masih lagi memerangi wabak penyakit COVID-19. Kemudian gunakan pelitup muka, sentiasa jaga kebersihan diri anda, gunakan hand sanitizer dan apa yang paling penting, jaga diri anda, jarak diri anda bersama dengan individu yang lain sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan bercakap dalam jarak yang dekat. Okey, baiklah, tanpa buang masa, hari ini kita nak buat latihan 2B untuk subjek ekonomi. Ha, ini khusus untuk pelajar-pelajar yang mengambil subjek ini. Kita buat latih 2B bersama dengan guru jemputan kita. Siapakah guru itu? Mari kita sama-sama saksikan video mengenai profil guru. Jom. Ya, itulah dia. Anda semua dah kenal dah siapa guru jemputan kita. Hebat guru kita ini dan sekarang dah ada bersama dengan saya di sebelah saya sekarang ni, iaitu Cikgu Aisyah. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Afiq. Ya, Cikgu sihat? Alhamdulillah. Baiklah, jadi Cikgu dah tak sabar tak nak mengajar adik-adik kita ataupun yang mahu pun ada di rumah dan juga di studio nanti. Cikgu ada tak apa-apa pesanan sebelum kita mulakan latih 2B kita? Okey, pesanan saya ialah teruskan berusaha sehingga ke akhirnya. InsyaAllah, pasti berjaya. Ya, sehingga ke garisan penamat. Ya, betul. Itu dia. Baiklah, jadi cikgu, sebelum kita mulakan latih 2B, saya nak bawa cikgu ke meja sebelah sana untuk patuhi SOP. Dan cikgu pun boleh buka mask macam biasa. Jadi jom ikut saya. Baiklah. Dan saya dah sediakan bekas untuk cikgu untuk simpan mask cikgu. Oh, okey, terima kasih, Afiq. Sama-sama. Alhamdulillah. Sebab kalau anda yang di rumah mungkin tengok macam dekat je mereka ni. Sebenarnya kita dalam studio ni sangat luas dan jarak kita sebenarnya lebih daripada 1 meter dah, cikgu, ya. Yes. Ya, baiklah. Okey, sanitize saya, Boleh, boleh, silakan cikgu. Okey. Ya, baiklah. Jadi mungkin ada pelajar kita yang di rumah dan juga nanti kita akan perkenalkan siapakah pelajar yang akan bersama dengan kita di studio. Tapi sebelum itu anda boleh be prepared, sediakan alat tulis, sediakan kertas kerana banyak nota dan juga tips yang akan cikgu Aisyah sampaikan kepada anda semua. Baiklah, kita berehat terlebih dahulu dan kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Okey. Didik TV KPM. Kertas ekonomi adalah antara kertas yang terakhir dan bagi saya tajuk yang susah dalam ekonomi adalah tajuk globalisasi dan kadar pertukaran asing kerana ia merangkumi antarabangsa. Jadi saya memperbanyakkan membuat latihan pasir dan bertanya dengan guru. Akhir kata, good luck untuk semua calon peperiksaan kertas ekonomi SPM 2020. Tips saya untuk subjek ekonomi ni bagi kertas 1, kita kena banyak memahami konsep daripada menghafal. Macam cikgu-cikgu saya, dia dah bagi banyak sangat soalan mastery topikal kertas 1 untuk kita orang jawab. And almost cecah 1,000 jugalah. Betul banyaknya untuk cikgu pun kita orang. And jadi saya harap saya dapat skor A+ dalam subjek ekonomi ni. Seriously nak. And untuk kertas 1 ni juga, saya harap saya dapat markah lebih daripada 35. Macam 40 kan? Dan saya juga saya doakan kawan-kawan saya yang lain yang batch SPM yang ambil subjek ekonomi ni pun dapat A+, dapat skor dalam subjek ekonomi. Saya mengambil mata pelajaran ekonomi untuk memahami dan mengetahui ilmu ekonomi di dalam kehidupan kita kerana ia amat berkait dalam kehidupan kita sama ada kita sedar ataupun tidak.
Oleh itu, caranya saya kepada semua calon ekonomi adalah untuk membaca buku teks dan memahami konsep sebaik-baiknya kerana ia akan memudahkan proses pembelajaran anda. Harapan saya untuk subjek ekonomi ini adalah untuk mendapat kesempatan lulus dengan cemerlang agar dapat mencukupi bidang yang saya minati. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Macam biasa, Afi nak pesan kepada anda semua, patuhi SOP. Kalau nak keluar daripada kawasan rumah tu, sentiasa gunakan pelitup muka, hand sanitizer, jangan lupa, dan apa paling penting, jaga jarak anda dengan individu yang lain. Bercakap jangan dekat-dekat, cakap tu lebih kurang 1 meter lah. Ha, itu adalah jarak yang paling baik dan selamat. Baiklah, jadi saya bersama dengan Cikgu Aisyah sekarang ni untuk subjek ekonomi. Cikgu, subjek ekonomi ni sebenarnya subjek yang bagi cikgu sukar untuk skor ataupun membantu pelajar-pelajar untuk menambahkan skor A dalam result mereka? Okey, Afiq. Soalan yang bagus, Afiq. Pelajar selalu cakap ekonomi ni susah. Kan? Yeah. Bagi cikgu, ekonomi ni sebenarnya senang dan sangat sangat membantu. Maksudnya kalau pelajar boleh buat, dia boleh membantu calon untuk pergi lebih jauh. Jadi sebenarnya susah atau senang itu tertakluk kepada pelajar itu sendiri. Ya, kalau dia berusaha lebih, apa-apa pun sejadi mudah, betul tak, Afiq? Ya, faham. Ha, jadi ekonomi ni sebenarnya kalau dia tahu tips, konsep dia macam mana nak jawab, petik jari je, Afiq, insyaAllah. Yes. Sebenarnya ekonomi ni pun adalah ilmu yang sangat berguna apabila kita keluar daripada sekolah, sebab mungkin kita dah menghadapi kehidupan di luar tu melibatkan dengan orang kata surrounding kita dengan ekonomi, cara kita untuk berniaga, kemudian banyak lagi lah. Jadi untuk adapt dengan suasana ekonomi ini adalah sangat bagus. Untung kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek ini. Betul, Afiq. Baiklah, jadi hari ini kita akan bersama dengan pelajar yang akan belajar dengan kita di dalam studio. Merupakan anak-anak murid yang Cikgu Aisyah bawakan bersama dengan kami. Mari kita bersama dengan wajah-wajah pelajar yang akan bersama dengan kita dalam studio. Halo, assalamualaikum. Selamat petang. Salam sejahtera. Okey, semua buka mic. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Okey. Baiklah, jadi ni semua dah makan eh. Dah semangat nak belajar ekonomi ni? Okey. Baiklah, jadi saya nak minta bantuan anda semua untuk perkenalkan diri masing-masing, bermula dengan yang atas dulu, Nakib, dan perkenalkan sekolah. Dari sekolah mana? Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nakib Wazin bin Abu Talib dari SMK Sultan Abdul Aziz Shah Kajang. Okey, dari Kajang. Ya. Dan seterusnya, Tiffany. Selamat sejahtera. Nama saya Puan Trin dari SMK Bandar. Okey. Dan seterusnya, Atif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Atif Adam dari SMK Sarjana Impian Kajang. Baik. Seterusnya. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Intan Rafina binti Ahmad Fauzi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tun Sri Ondo. Salam kenalan. Baik, salam kenalan. Seterusnya, Haikal. Salam sejahtera. Saya Umar Haikal bin Kamarul Anwar dari SMK Jalan Bukit. Dan yang terakhir sekali. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Danish bin Muhammad Imran. Saya dari SMK Mat Hamidiah Kajar. Okey, terima kasih Danish. Baiklah, terima kasih kepada semua pelajar yang dah memperkenalkan diri masing-masing dan sekolah masing-masing. Jadi saya nampak Cikgu Aisyah dah bersedia dah untuk mulakan mengajar bersama dengan kita semua dan juga pelajar-pelajar di rumah. Saya harap anda pun bersedia kerana banyak tips, panduan dan juga formula yang akan disampaikan buat anda semua yang akan mengambil peperiksaan tak lama lagi. Baik dah. Jadi silakan Cikgu untuk kita mulakan sesi latih tubi kita. Okey, saya Puan Aisyah sebagaimana diperkenalkan akan berkongsi tips untuk menjawab kertas ekonomi, kertas 13767/1. Okey, jadi saya dah bagikan, cikgu dah bagikan untuk program hari ini kepada beberapa bahagian. Jadi kita mulakan dengan bahagian A. Bahagian A, format kertas soalan. Format kertas soalan. Jadi walaupun kamu semua dah belajar selama 2 tahun, jadi cikgu nak ingatkan kembali tentang format kertas soalan. Okey, masa seperti yang kamu biasa lalui, 1 jam 15 minit.
kertas objektif soalan 40. Jumlah markah 40 markah, wajaran kertas 40%. Maksud wajaran ini ialah setiap satu soalan yang kamu betul, kamu buat dengan betul, kamu akan dapat satu markah. Jadi satu markah tu untuk markah keseluruhan kertas ekonomi SPM. Jadi pentingnya kertas ini, kamu ingat dia punya wajaran dia, jadi kena jawab betul-betul. Setiap satu soalan itu amat bermakna. Okey, seterusnya kita lihat analisis soalan mengikut tajuk. Okey. Jadi kalau awak lihat dekat sini, kalau kamu semua tengok dekat sini, cikgu hanya bagi untuk 2018 dan 2017 sahaja, 2 tahun saja. Sorry. Okey, kenapa 2 tahun saja? Okey. Sebab yang kamu duduki sekarang ni adalah sukatan baru, ekonomi MP, mata pelajaran elektif iktisad. Jadi, sukatan baru bermula pada tahun 2017 dan peperiksaan pertama untuk sukatan baru bermula pada tahun 2018. Jadi, 2019 dan ini adalah tahun yang ketiga. Jadi, kita tengok dahulu di mana pemberat soalan tersebut. Kita tengok soalan yang dah keluar untuk 2 tahun. Okey, kita perhatikan dekat sini, kalau kita tengok dekat sini, Okey, untuk tahun 2018 kita tengok yang paling banyak adalah pada soalan pendapatan individu, mana bab 3. Dan pada tahun 2019 pula yang paling banyak adalah pada tajuk pasaran. Jadi kalau kita lihat di sini untuk tahun 2019, kita tengok 2019 pemberat dia berada pada pasaran dan juga kepada tajuk pendapatan individu, ditambah pula dengan tajuk Malaysia dan ekonomi global. Jadi kenapa tajuk ini banyak berbanding dengan tajuk lain? Sebab pada tajuk pasaran ada banyak benda yang dia boleh tanya. Dia boleh tanya tentang permintaan, penawaran, keanjalan, kerja keseimbangan dan sebagainya. Boleh kira, suruh kamu kira untung, rugi dan yang berkaitan dengan pasaran. Manakala untuk tajuk pendapatan individu, kamu belajar tentang belanjawan peribadi, kamu belajar berkait dengan wang. Jadi ada dalam tajuk ada banyak skop yang dia boleh tanya. Manakala untuk ekonomi global pula, kamu belajar tentang perdagangan antarabangsa, kebaikan, keburukan dia, imbangan pembayaran, imbangan perdagangan, kira akaun semasa dan sebagainya. Jadi kenapa cikgu tayangkan benda ni, tayangkan analisis ini? Tujuan dia tak lain dan tak bukan kamu gunakan analisis ini untuk kamu rangka, untuk kamu plan kamu punya cara nak belajar, mana nak beri fokus. Bukanlah bermakna yang sikit ni kamu tak boleh, tak payah nak tengok, nak abaikan je. Tak. Study macam biasa. Tetapi untuk tajuk-tajuk yang banyak lagi soalan yang keluar, jadi yang tu kena beri perhatian yang lebih. Kena drill. Kalau macam cikgu kata tadi, pasaran, tajuk pendapatan, banyak pengiraan. Drill, mengira, ada rajah, praktis macam mana nak lukis rajah. Jadi itu dia kenapa cikgu tayangkan, cikgu share dengan analisis soalan SPM. Okey, seterusnya. Okey, bahagian B. Sekarang ni kita masuk kepada panduan menjawab. Panduan menjawab. Okey, untuk menjawab soalan kertas 1, walaupun objektif saja, tapi apa pun mesti baca soalan itu daripada awal. Setiap patah perkataan itu kena ada maksud, ada guna dia. Okey. Kemudian gariskan perkataan yang menjadi kata kunci soalan. Seterusnya faham setiap pilihan jawapan dan tentukan kata kunci jawapan. Tentukan kata kunci jawapan. Okey. Seterusnya kenal pasti jawapan daripada pengganggu. Kenal pasti jawapan daripada pengganggu. Faham pengganggu? Maknanya dalam soalan tu dia ada yang nak uji awak punya, sama ada awak ni betul-betul confirm itu jawapan dia atau awak ada masih lagi tak pasti . Jadi itu pengganggu tu Afiq. Jadi dalam bila nak jawab soalan tu kena betul-betul lah, kita kena betul-betul pasti apa jawapan dia. Okey, seterusnya berhati-hati bila memindahkan jawapan. Cikgu masukkan ini sebagai satu panduan kerana cikgu selalu tengok kat sekolah kadang-kadang pelajar ni dia suka jawab dalam kertas soalan tu. Dia tanda, dia bulat semua dalam kertas soalan. Kemudian baru dia nak pindah kepada kertas objektif. Di situ kadang-kadang berlaku kesilapan. Okey, dalam ni tanda A tapi dekat sini tanda B. Jadi kena berhati-hati. Dan yang terakhir untuk first ni ialah tanda tu elok-eloklah.
Kadang-kadang dia nak cepat dia tanda comot macam orang perempuan pakai lipstick yang comot. Kita tak nak macam tu eh. Sebab yang nak periksa kertas kita tu mesin. Ha, jadi kadang takut kena reject. Okey, seterusnya okey. Kita tengok dekat sini, calculator sangat penting, sangat penting. Cikgu nak remind juga, mula ingat cikgu tak nak tulis tapi cikgu rasa kena tulis. Sebab kalau awak terlupa, tiba-tiba sedar awak punya calculator tak bawa, masa tu dah gelabah. Bila dah gelabah apa jadi? Ya, dah gelabah semua tak boleh jawab cikgu. Semua tak boleh jawab. Lepas tu okey, baru nak cari, nak pinjam dan sebagainya dah mengganggu konsentrasi. Jadi ingat siap-siap bawa calculator bersama. Okey, sebab untuk calculator ni ada banyak tajuk yang cikgu senaraikan di sinilah. Dan seterusnya, pahami rajah-rajah yang berkaitan. Sebab ekonomi dia tak lari dari rajah. Okey. Jadi kena faham. Jadi nak faham, kenalah buat latihan tu B. Ya, betul. Okey. Okey, seterusnya. Rumusan untuk panduan menjawab kertas satu, garis kata kunci soalan. Tentukan kata kunci jawapan dan yang ketiga ialah berhati-hati dengan pengganggu. Okey, tiga perkara ni kalau kita buat betul insya-Allah. Okey, boleh dapat yang terbaik. Okey. Seterusnya kita masuk kepada bahagian C. Okey, jadi Afiq selama ni ambil sekolah. Ambil ambil ekonomi ke Afiq? Tak, saya ambil sains. Tak ambil sains. Untungnya pelajar yang ambil ekonomi. Ya, yeah, okey. Yeah. Sebab semua orang sebenarnya walaupun dia pelajar sains, dia kena tahu ekonomi. Betul. Betul, betul, setuju. Okey, jadi Afiq dulu lari. Afiq, pernah tak terfikir apa tujuan orang buat perpisahan tu? Kenapa ada kertas satu, kenapa ada kertas dua? Pernah tak Afiq terfikir? Pernah juga tertanya-tanya kan, kenapa perlu dipecahkan kepada kertas satu dan kertas dua? So okey, hari ni cikgu nak share, kongsi kenapa. Okey, tujuan pentaksiran atau ujian itu dibuat adalah untuk menguji, kalau untuk kertas satu ni ada dua. Satu, objektif yang pertama ni, kalau kita lihat kat sini, objektif pertama ni untuk mengingat dan memahami. Okey, maknanya ingat apa yang dia pelajari, istilah-istilah, konsep-konsep, prinsip asas ekonomi. Okey, jadi itu yang pertama, nak uji kemahiran mengingat dan faham, tahu, ingat dan faham. Dan yang kedua, untuk menguji kemahiran mengaplikasi. Mengaplikasi itu ialah menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari membuat penyelesaian dalam situasi baharu. Okey, nanti cikgu share tengok apa yang dimaksudkan dengan situasi baharu. Okey, seterusnya. Okey, sekarang ni kita nak tengok contoh soalan yang berkaitan dengan objektif pentaksiran satu. Okey, jadi soalan ini kita tengok ini adalah soalan SPM 2018 dari tingkatan 4 punya silibus. Okey, tajuk dia konsep kekurangan pilihan dan kos lepas, tajuk 1.1.4 dari buku teks muka surat 7 hingga 8. Afiq, boleh tak Afiq buka buku teks tu tengok? Boleh. Betul tak ada tajuk ini dalam buku teks tu, muka surat 7 hingga 8. Okey, pelajar di luar sana pun pelajar cikgu pun boleh buka tengok betul tak? Oh, ada. Ada muka surat 7 hingga 8. Yes. Okey, ada tak jumpa sumber ekonomi kat sini? Sumber ekonomi ada? Ada. Okey. Jadi inilah dia, kalau kita tengok kat sini, keseluruhannya kat sini ada dalam buku teks. Sebab tu yang dikatakan objektif satu ini menguji pengetahuan. Apa yang dia tahu, apa yang dia faham. Okey, untuk yang ini, cikgu dah nak minta anak murid cikgu yang kat skrin tu, cuba jawab. Gunakan tips yang cikgu share tadi. Soalan satu, siapa yang nak mula jawab? Siapa? Okey. Danish. Okey, Danish. Cikgu baca kemudian. Okey, Danish. Dengar baik-baik cikgu baca soalan ini. Lepas tu cikgu nak awak kenal pasti kata kunci soalan, kata kunci jawapan. Okey, lepas tu bagi tahu cikgu jawapannya. Okey, Danish. Okey, pernyataan manakah yang betul tentang sumber ekonomi? A, tanah merupakan sumber yang diekstrak dari bumi dan lautan. B, modal mempunyai penawaran terhad yang menyebabkan harganya meningkat secara berterusan. C, buruh merupakan individu yang menggabungkan faktor pengeluaran untuk menghasilkan output. D, usahawan ialah individu yang memberikan hasil pengeluaran secara produktif sama ada secara fizikal atau secara mental. Okey, Danish, kat mana kata kunci soalan? Sumber ekonomi. Okey, good. Sumber ekonomi. Okey, kenapa digariskan sumber ekonomi? Apa maksud dia kata kunci soalan?
ialah kita apa yang kita ada yang belajar dalam kelas, dalam buku teks ada. Dalam jadi ada. Sumber ekonomi ini adalah dia punya kata kunci soalan. Okey, apa jawapan awak, Danish? Saya jawab A. Awak jawab A. Kenapa awak jawab A? Awak pilih A ya. Okey, kenapa awak pilih A? Sebab jawapan A itu menerangkan ciri-ciri tanah, iaitu sumber yang diekstrak dari bumi dan lautan. Okey. Yang lain tu kenapa awak tak pilih? Ciri-ciri dia salah dengan kata kunci jawapan. Okey, good. Maknanya modal ini, yang ini apa benda yang sebenarnya diterangkan ni? Dia menerangkan maksud faktor pengeluaran tanah. Okey, ini masih berkait dengan tanah. Masih berkait dengan tanah. Jadi modal tanah tak betul. Okey, C. Kenapa tak betul ni? C itu sebenarnya ciri-ciri bagi usahawan. Okey, yang ini adalah ciri untuk usahawan. Bagus, bagus. Okey, yang D ini pula? Itu adalah ciri-ciri untuk buruh. Okey, usahawan di sini yang dibagi dekat sini adalah pernyataan untuk buruh. So, jawapan yang sebenarnya adalah kita tengok betul ke salah. Betul. Eh? Betul. Tahniah untuk Danish. Okey. Seterusnya. Ini adalah masih lagi berkisar kepada objektif OP1 tapi untuk tingkatan 5. Okey. Untuk tingkatan 5. So, sekarang ini dari soalan SPM 2019 dari tajuk perdagangan antarabangsa muka surat 152. Okey. Cuba Afiq tengok ada ke tak dalam buku tu. Saya buka cikgu ya. Muka surat 152 hingga 153. So penting ya, pelajar faham, pelajar dekat luar sana penting untuk faham apa tujuan pentaksiran ni, apa tujuan ujian itu dilakukan kepada kamu semua. Maknanya satu untuk uji pengetahuan apa yang awak tahu dan apa yang awak ingat dengan apa yang belajar. Ada tak Afiq? Ada. Tujuan sekatan perdagangan antarabangsa. Yes, ada. Sebiji betul tak? Betul, sebiji. Betul. Ha, sebiji. Okey. So sekarang ni kita nak pelajar cikgu jawab. Okey, cikgu baca soalan dan siapa yang cepat angkat tangan jawab ya. Okey, apakah kebaikan sekatan perdagangan antarabangsa terhadap negara? A, mengurangkan ekspor. B, meningkatkan peluang pekerjaan. C, menambah penawaran barang import. Dan D, mengurangkan permintaan barang tempatan. Okey, siapa nak jawab angkat tangan? Cikgu. Okey, Haikal, silakan Haikal. Okey Haikal, cikgu nak tanya dulu apa kata kunci dia, Haikal? Kata kunci kata soalan ni. Kunci dia kebaikan sekatan perdagangan antarabangsa. Okey, kebaikan sekatan perdagangan antarabangsa. Ini dia kata kunci dia. Ada dalam buku teks. Ada tak Afiq? Ada. Ada. Jadi kena baca. So apa jawapan awak Haikal? Saya jawab B. Awak jawab B. Okey, awak jawab B. Ini jawapan Haikal. Kenapa Haikal pilih B? Okey, sebab dalam banyak-banyak jawapan B itu yang kebaikan. Yang lain semuanya keburukan. Okey, good. Inilah kebaikan. Ini yang kesan positifnya. Yang lain ni semuanya negatif. Kebaik, ini keburukan, ini yang negatif. Ini juga negatif. Ini juga negatif. Senang kan? Ha, jadi kalau tak baca, boleh tak? Tak boleh. Tak tahu, masih nak terfikir-fikir kan? Tapi sebab bila kita baca, kita dah nampak, oh yang ini positif. Kebaikan kan? Okay, kan mestilah positif. Okey, tahniah Haikal. Okey, itu adalah untuk OP1 atau objektif pentaksiran 1. Maknanya menguji pengetahuan dan pemahaman. Okey. Seterusnya, jawapan dia betul B. Okey, seterusnya kita tengok. Ini adalah untuk objektif yang kedua, ya Afiq. OP2 iaitu mengaplikasi. Mengaplikasi ni maknanya apa yang belajar dalam buku, apa yang belajar dalam kelas, apa yang cikgu ajar, konsep, prinsip semua yang asas itu, awak gunakan pengetahuan itu untuk awak terjemahkan, awak jawab dalam soalan bentuk baru. Okay. Soalan ini tak ada dalam buku teks. Yeah. Tak ada. So kalau awak faham, awak boleh cerita. Okey, boleh jawab insya-Allah. Okey, cikgu baca soalan ni, dengar berhati-hati, kemudian tentukan jawapan. Siapa yang boleh jawab tolong angkat tangan. Okey, Puan Amy seorang ibu tunggal mempunyai keputusan, mengambil keputusan berhenti kerja untuk menjaga 4 orang anak yang masih kecil. Suaminya telah meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya. Dia mewarisi sebidang tanah yang terdapat pencawang syarikat telekomunikasi. Dia juga menabung wang pampasan insurans suaminya sebanyak RM200,000 di lembaga tabung haji. Selain itu, dia juga menjalankan perniagaan busana muslimah secara dalam talian. Okey.
antara yang berikut, yang manakah jenis pendapatan yang diperoleh Puan Amy? Okey, siapa nak jawab? Tolong angkat tangan. Siapa? Okey, Nakib. Okey, Nakib. Bagus, Nakib. Cepat ya, kamu membuat aplikasi. Okey, saya nak tanya dulu. Yang mana satu kata kunci soalan, Nafiq? Nakib, sorry. Okey, kata kunci soalan dia adalah jenis pendapatan. Okey, jenis pendapatan. Okey, awak belajar. Jenis pendapatan. Ada berapa jenis pendapatan, Nakib? Ada enam, Igu. Ada enam. Apa dia? Sebutkan. Sewa. Sewa. Upah. Upah. Faedah. Faedah. Untung. Untung. Dividen. Dividen dan bayaran pindahan. Okay. Yes, good. Cikgu sudah ajar nak beli, cikgu kata sufut BP. Sufut BP. Apa ajaran itu? Okey, jadi sekarang ni awak pilih jawapan yang mana, Nakib? Saya pilih D, Igu. D. Okey, kenapa awak pilih D? Okey, kenapa? Kerana sewa telah diterangkan di baris ketiga, sebidang tanah yang terdapat pencawang sebuah syarikat telekomunikasi. Okey, okey. Jadi yang ni dia ada tanah kemudian digunakan oleh syarikat telekomunikasi ya. So maknanya dia dapat apa kat sini? Dapat sewa. Okey, dapat sewa, dapat sewa. Cikgu betul silap. Okey. Lagi kemudian awak kata dividen ni, yang ni dividen. Dekat mana pula yang menunjukkan ada dividen? Dividen ni dia menabung wang papasan insurans di lembaga tabung haji tu. Okey. Institusi kewangan Islam. Good. Sangat bagus. Penjelasan ni yang sangat lengkap. Tepat, lengkap. Tepat. Dia kata insurans. Jadi kalau orang tak baca sampai habis, dia baca sampai sini je, menabung wang papasan insurans, mungkin dia akan pergi kepada faedah. Okay, tapi sebab Nakib dah jelaskan sampai habis, dia kata dia simpan duit di lembaga tabung haji, institusi kewangan Islam, so dia dapat dividen. Okey, very good, Najib. Seterusnya, Nakib, untung-untung kat mana pula ada yang menunjukkan untung? Dia menjalankan perniagaan secara online. Okey, menjalankan perniagaan. Yes, maknanya orang yang buat perniagaan dia akan dapat? Untung. Untung. So, betul tak jawapan ini? Jawapannya, kita lihat. Kita tengok dekat sini. Ha, kita lihat. Ini jawapan dia. D. Betul. Untung. Jadi, cikgu tunjukkan dekat sini. Ini tip yang cikgu guna. Kemudian, kontak ini cikgu tulis. Cikgu tulis tujuan dia untuk kamu tengok dekat sini. Okey. Jadi, daripada kontak ini, tajuk ini, tapi dalam situasi yang baharu. Yep. Okey, jelas ya? Untuk dari segi objektif pentaksiran. Okey, Afiq, dah boleh dah nampak dah? Dah boleh nampak dah. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan, Afiq. Boleh. Silakan cikgu. Okey, jadi kita pergi kepada bahagian D, jenis soalan pula. Okey, jenis soalan ni pun kena tahu. Okey, kita tengok dekat sini. Untuk kertas satu, ekonomi, kita ada tiga jenis soalan. Okey, tiga jenis soalan. Soalan yang pertama adalah aneka pilihan. Okey, aneka pilihan ni dia. Yang awak biasa jawab tu A, B, C, D tu, itu kita panggil soalan aneka pilihan. Manakala, jenis yang kedua adalah aneka gabungan. Aneka gabungan, dia ada Roman. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian jawapan dia di sini. A, satu dan dua. B, dan B satu dan empat dan sebagainya. Lah. Dan untuk yang ketiga, betul salah. Okey. Penyataan betul, penyataan satu, dia ada dua penyataan. Tak pernah lagi ada tiga. Memang penyataan satu dan dua sahaja. Yep. Jadi itu bentuk yang ketiga, iaitu betul dan salah. Okey, kita lihat pula analisis untuk soalan yang keluar setakat dua tahun yang kebelakangan ini. Okey, untuk 2018, kita tengok aneka pilihan A, B, C, D. Banyak. Kemudian dia ni pun, tahun ni pun dia banyak lagi banyak. So, jadi maknanya pelajar tahulah. Maknanya tak payah. Ada pelajar yang, cikgu saya tak sukalah betul salah atau saya tak sukalah gabungan tu, saya selalu keliru. Jadi, jangan risau. Jangan risau. Biasanya kertas soalan dia memang aneka pilihan yang mengunggulinya. Okey? Yes. Okey. Seterusnya aneka gabungan, okey, betul salah. Tahun lepas betul salah ada 6 tapi sebelumnya 5. Jadi yang ini dia turun naiklah. Turun naik. Jadi untuk aneka gabungan pun biasanya tak banyak. Tak banyak. Jadi jangan risau. Jangan risau, okey? Okey, seterusnya kita pergi lihat soalan mengikut jenis soalan Okey, soalan aneka pilihan. Okey. Antara yang berikut. Jadi yang ini pun cikgu nak test
pelajar, pelajar cikgu ya. Antara yang berikut, manakah merujuk kepada fungsi bank pusat? Okey, dengar baik-baik, tengok betul-betul. A, menerima deposit daripada pelbagai lapisan masyarakat. B, menerima dan membuat bayaran kepada pelanggan. C, memberi pendahuluan sementara kepada kerajaan. Dan D, memberi pinjaman kepada orang ramai. Okey, siapa nak jawab? Okey, siapa nak jawab? Ha, siapa nak jawab cepat? Sadu nak jawab ke? Siapa nak jawab? Kena Afi jawab. Okey, Intan. Okey, Intan. Intan jawab. Okey, Intan, mana kata kunci soalan Intan? Kata kunci soalan ni dekat fungsi bank pusat. Okey, kata merujukkan kerajaan. Okey, jadi dia kata fungsi bank pusat iaitu kerajaan. Okey, dia punya tip adalah kerajaan. Okey. Jadi jawapan awak Intan? Jawapan saya pilih C sebab ada kerajaan tu. Okey, sebab ada kerajaan ni. Yang lain-lain ni tak jadi pilihan. Yang kenapa? Yang lain tu berkaitan dengan masyarakat. So tak sesuai dengan kata kunci soalan kita. Okey, very good. Maknanya nampak Intan sangat faham tajuk ini ya. So ini bukan jawapan dia. Jadi jawapan dia yang sebenar seperti yang Intan bagi tahu adalah C. Ya. Okey. Jadi sekarang ni dah nampak dah contoh macam mana soalan aneka pilihan. Okey, seterusnya soalan aneka gabungan. Okey, soalan aneka gabungan. Okey, tips yang cikgu guna, teknik yang cikgu selalu guna pakai ialah teknik cantas. Teknik cantas apa yes, tu? Teknik cantas Singkirkanlah. Okey, singkir. Okay. Tapi cikgu kata cantas. Okey, ha, bunyi sedap sikit. Baik. Okey. So kita lihat soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Jadi sekarang ini cikgu bacakan soalan ini. Okey, tolong dengar betul-betul. Okey, maklumat berikut berkait dengan satu faktor pengeluaran. Encik Hamzah ialah pembekal Lemang Periuk Kera di Ulu Bendul Negeri Sembilan. Awalnya usaha Encik Hamzah kurang mendapat sambutan. Setelah setahun beroperasi, barulah beliau menerima pulangan yang lumayan. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang faktor pengeluaran tersebut? Satu, berani menanggung risiko. Dua, kreatif dan inovatif dalam pemasaran. Tiga, menyumbang tenaga dalam proses pengeluaran. Empat, memiliki sumber hasil hutan yang boleh diperbaharui. Okey, pelajar-pelajar cikgu, tolong tengok dan siapa nak jawab? Okey, Atif. Okey, Atif. Sila Atif. Mana kata kunci soalan Atif? Kata kunci soalan yang saya gariskan dekat ayat pertama, faktor pengeluaran. Okey, ayat pertama faktor pengeluaran. Okey, ada berapa faktor pengeluaran? Ini faktor pengeluaran apa ni agaknya? Ini faktor pengeluaran tentang usahawan. Okey, very good Atif. Okey. Atif, awak jawab yang mana Atif? Jawapan yang saya pilih adalah A. A. A, satu dan dua. Okey. Kenapa awak pilih A dan tolong guna teknik yang cikgu tadi sebut? Okey, nombor satu, berani menanggung risiko. Saya pilih berani menanggung risiko sebab dia ada dekat cakap, ada cakap usaha Encik Hamzah kurang mendapat sambutan. Okey, kurang mendapat sambutan. Ini menunjukkan risiko. Maknanya dia menghadapi risiko, tak dapat sambutan. Mungkin untung, mungkin rugi. Okey, so lepas tu apa nak buat bila awak dapat soalan aneka gabungan ni? Saya awak cantas yang tak ada pilihan satu. Okey, maknanya awak confirm dia berani menanggung risiko ya, Atif? Ya, okey. So dia confirm ni, jadi dia cantas mana yang tidak ada satu. Maknanya C dan D terkeluar dari senarai. Okey, good. Okey, yang kedua, kriteria yang kedua. Kreatif dan inovatif dalam pemasaran. Betul saya ke? Saya pilih kreatif dan... Dekat mana tu bukti dia tu? Dekat ni. Dia pembekal Lemang Periuk Kera. Pembekal Lemang Periuk Kera. Ya Allah. Ini Afiq pernah makan Lemang Periuk Kera? Tak pernah. Lemang buluh pernah lah. Jadi itulah kreatifnya. Jadi betul lah di sini jawapannya. Okey. Jadi yang
ada dua, yang tidak ada dua, kita cantas terkeluar dari senaran. Yang tinggal sekarang ni hanyalah soalan, hanyalah pilihan A sahaja. Okey, jadi itu dia. Baik, okay, tahniah Atif. Tahniah, tahniah Afif. So, maknanya nampak tak dia dah menggunakan pengetahuan yang dia belajar tu dalam situasi baru. Ini kita panggil situasi baru. Baru. Kemudian dia aplikasikan teknik cantas. Yang mana tak ada satu, dia dah confirm jawapan satu, dia terus cantas jawapan yang tak ada satu. Ya, tapi mesti confirm lah. Mesti confirm. Jangan tak tahu, tak tahu dia dah cantas dah. Dah cantas. Awak yang kena cantas nanti. Cantas markah dah kat situ. Cantas markah habis. Baiklah, jadi cikgu, banyak dah sebenarnya teknik yang cikgu nak mengajar bersama dengan kita semua, maupun pelajar-pelajar di rumah. Tapi kita nak take a break dulu. Kita nak berehat. Dan selepas ini kita sambung semula bersama dengan cikgu Aisyah untuk latih tupi bagi subjek ekonomi. Jadi jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Jadi hari ini kita latih 2B untuk subjek ekonomi. Kita masih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah. Cikgu, tadi cikgu tanya saya macam mana rupa lemang periuk kera ni kan? Saya dah tahu dah. Pokok periuk kera macam ni. Tapi rupa lemang dia macam ni. Ha, ini dia rupa lemang periuk kera. Betul tak cikgu? Ya, sebab ramai pelajar tak tahu, pelajar kat dalam studio, pelajar yang dekat luar pun kan, ramai tak tahu bila saya sebut periuk kera, apa tu cikgu? Dia kera adalah. Tapi kalau lemang yang kera buat jangan makan ya. Jadi inilah dia sebenarnya hasil lemang daripada pokok periuk kera. Bekas itu yang dinamakan periuk kera. Bekas periuk kera. Baik. Okey. Jadi kita dah faham. Seterusnya. Okey. Jadi lepas ni tengok jangan tak tahu ya Afiq. Okey, tahu, saya tahu. Okey. Kita teruskan dengan soalan betul salah Ini rupa dia. Okey, soalan betul salah. Okey, seterusnya kita tengok tips dia untuk betul salah ni. Sebenarnya soalan dia senang. Okey, soalan betul salah ni tajuk dia atau konteks dia sama. Dia akan tanya tu dengan lingkungan yang sama. Jadi awak tak payah risau. Dia tak cross-cross topik lain. Biasanya lah. Okey, sekarang ni kalau kita lihat soalan ni, suka tak soalan ni agak-agaknya? Adakah ini soalan yang berisiko? Okey, soalan ini ramai pelajar tak suka. Sebab, cikgu, kalau salah satu, habis. Maksudnya salah membaguskan, jadi chances untuk hilang markah sangat besar. Jadi kena berhati-hati. Okey, jadi contoh yang cikgu ambil di sini ialah soalan nombor 6 cikgu hari ini. Kerajaan menghadapi kekurangan faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Pernyataan kedua, kerajaan membuat pilihan untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. Okey, pelajar-pelajar di luar sana boleh cuba jawab sama-sama dengan pelajar dekat studio. Okey. Jadi sekarang ni siapa yang dalam studio ni yang nak jawab? Tolong angkat tangan. Okey, Tiffany. Okey, Tiffany. Awak jawab soalan ni, awak jawab yang mana, Tiffany? Betul ke salah? Soalan A ke B, C, D? Saya jawab B. Awak jawab B, makna salah dan betul. Okey, kenapa? Cuba bagi cikgu pernyataan satu tu apa kata kunci dia, Tiffany? Kata kunci pernyataan satu ialah kerajaan dan kekurangan. Okey, kerajaan. Kerajaan dan pilihan. Dan kekurangan, okey, kekurangan faktor pengeluaran. Betul ke, Tiffany? Salah. Salah. Sebab apa salah? Yang sebenarnya sumber hasil. Okey, yang sebenarnya kerajaan kekurangan sumber hasil. Bagus. Betul, Tiffany. Jadi pernyataan satu ni salah. Jadi calon-calon di studio dan di luar sana, tulis dulu S. Jangan terus tanda dekat sini. Kita nak elakkan dari kita tersilap. Kau tulis S. Okey. Pernyataan yang kedua pula, Tiffany? Betul. Betul. Kerana sebab maklumat kerajaan ialah memaksimumkan kebajikan masyarakat. Okey. Yang kedua ini betul. Kerajaan, dia punya perkara yang kita bincangkan ada pilihan. Dan pilihan kerajaan bertujuan untuk maksimumkan kebajikan masyarakat. Okey, tepat sekali. Jadi yang ini betul.
kita tulis dekat sini S dan B. Ini dia S dan B. So pilihan jawapannya adalah B. B. Eh, salah betul B. Okey. Jom kita teruskan dengan santai-santai jawab soalan. Okey, seterusnya. Ha, ini soalan ni agak panjang. Jadi kena berhati-hati ya. Okey, bersedia pelajar di luar dan pelajar di studio. Rajah 1 berkaitan dengan keluk kemungkinan pengeluaran. Pernah dengar tak Afiq pasal kemungkinan pengeluaran? Keluk kemungkinan pengeluaran? Pernah. Pernah, bagus. Okey, pernyataan manakah yang betul? Jadi pelajar cuba tengok rajah yang cikgu yang ada dalam ni. Okey, pernyataan manakah yang betul berkaitan dengan KKP di atas? Okey. Satu, okey, jadi rajah baca yang bawah ini. Bila soalan yang berbentuk macam ni, yang ada rajah baca maklumat yang diberi, sesuaikan, matchkan, padankan dengan yang ada dalam rajah tersebut. Okey. Maklumat yang pertama dia bagi. Titik W menunjukkan kombinasi pengeluaran yang paling cekap. Dua, titik P. Mana titik P? Ni dia titik P. Okey, titik P menunjukkan berlakunya kos lepas terhadap jam tangan sebanyak 8,000 unit. Tiga, titik Y menunjukkan ketidakupayaan ekonomi dalam mengeluarkan jam tangan. Ni dia titik Y. Jauh di luar sana. Okey. Dan yang keempat, titik MNOPQ menunjukkan masalah pilihan pada sepanjang keluk KKP. Okey, pelajar di studio, siapa yang nak jawab? Sila angkat tangan. Okey, oh Nakib lagi. Okey, Nakib. Cakap Nakib, insyaAllah. Okey, okay, Nakib. Kat mana dia punya kata kunci soalan Nakib? Okey, kata kunci soalan yang pertama dia ada pada baris pertama iaitu keluk kemungkinan pengeluaran. Okey, baris pertama keluk kemungkinan pengeluaran. Eh, mesti tahu, mesti baca. Cikgu selalu ingatkan pelajar, baca dari kepala dia. Soalan, okey. Apa jawapan awak, Nakib? Jawapan saya adalah D. Jawapan awak D, 3 dan 4. Okey, kenapa D? Cuba tengok dulu ayat yang pertama. Titik okay, W. Pertama, titik W menunjukkan kombinasi pengeluaran yang cekap. Salah, kerana titik W berada di bawah kelok, so dia menunjukkan tidak cekap. Okey, betul Nakib. Ni di bawah kelok, tak cekap. Jadi, teknik yang digunakan? Teknik cantas, cikgu. Cantas. Okey, cantas. Eh? Yes. Okey, bila kita cantas, maknanya satu ni. Confirm, eh, Nakib. Sebelum cantas tu, kena confirm tau. Boleh, confirm, cikgu. Confirm, okey. So, cantas yang mana, Nakib, saya nak santai kat sini? Kita cantas A dan B kerana A. Dia mempunyai pilihan satu. Okey, good. Okey, pelajar-pelajar kat luar tengok ya macam mana Nakib buat. Dia cantas. Dia kata, cikgu, cantas A dan B. Cikgu, cikgu cantas untuk dia. Okey, kemudian yang tinggal sekarang pilihan C dan D. Okey. So, sekarang ni pernyataan yang kedua. Titik P menunjukkan berlaku kos lepas terhadap jam tangan. Betul ke salah? Salah, cikgu. Kenapa? Kerana dia mempunyai masalah pilihan, bukan kos lepas. Okey, betul. Betul sangat-sangat. Eh, maknanya pada titik P ini, walaupun dia tengokkan sini 8,000, tapi bukanlah masalah kos lepas. Itu adalah pilihan. Sebab pada titik P, pelajar-pelajar semua yang di luar juga tengok, pada titik P ini sebenarnya titik yang menunjukkan firma ini dapat mengeluarkan sebanyak 8,000 jam tangan dan juga 30,000 pakaian lelaki. Jadi dia bukan pilihan, dia bukan kos lepas, dia adalah pilihan. Jadi dua ini pun salah. So nak buat apa Nakib? Kita cantas sekali lagi. So kita tengok mana yang ada dua, kita cantas dia. Jeng-jeng habis. So yang tinggal D. D. Ya, macam itulah. Okey. Jadi ini dia jawapan dia D. Perfect. Bagus. Baik, Nakib. Tahniah Nakib. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Soalan 8. Okey, soalan 8. Maklumat berikut menunjukkan pilihan teknik pengeluaran syarikat X. Okey. Jadi syarikat X ni dia keluarkan baju dan seluar. Okey. Jadi ada dua intensif. Intensif ni adalah menunjukkan dia menggunakan kaedah apa yang lebih. Okey. Buruh atau intensif modal. Jadi
seperti yang ada dalam jadual, kalau intensif buruh dia mengeluarkan 100 baju dan 40 seluar. Manakala intensif modal dia dapat keluarkan 70 baju dan 100 seluar. Okey, dengan dua teknik tadi. Okey, apakah soalan dia? Apakah kos lepas yang dihadapi oleh syarikat X sekiranya teknik intensif modal yang digunakan? Jadi bila dia sebut teknik intensif modal berarti betul-betul. Okey, siapa yang nak cuba pula untuk soalan ini? Siapa? Okey, Atif. Okey, Atif. Okey, silakan Atif. Bagus, silakan Atif. Nama dekat-dekat dengan Afiq tu. Okey, seterusnya. Okey, apa kata kunci soalan ini Atif? Kata kunci soalan pada ayat pertama ialah pilihan. Pilihan. Okey, pilihan teknik pengeluaran. Okey, good. Seterusnya apa yang awak pilih? Jawapan yang mana menjadi pilihan hati Atif? Jawapan yang saya pilih ialah A, 30 unit baju. Are you sure? Pasti Atif? Yakin, sebab apa? Yakin. Sebab apa Atif? Sebab bila dia guna intensif modal, yang berkurang adalah 30 unit baju daripada 100. Okey, daripada 100 ni daripada 100. 100 kepada 70. Dulu dapat 100 baju, sekarang ni dah tinggal 70 saja. Jadi yang ni berkurangan sebanyak 30. Apa jadi dekat seluar Atif? Dapat tambah sebanyak 60 unit. Okey, yang seluar pula daripada 40 pergi kepada 100. Yang ini meningkat atau bertambah sebanyak 60. Sebanyak 60. Yang ini tadi berkurangan. Jadi awak pilih 30 ni lah ya Atif. Okey, betul. Ya, betul. Sebab berkurang. Bila kita kata kos lepas, okey, ingat pelajar dalam dan di luar sana, kata kos lepas ialah barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan kerana memilih satu barang yang kita perlukan. Yang maknanya yang terbaik untuk kita. Jadi, yang dilepaskan, kita kena tengok yang dilepaskan. Nak tahu yang dilepaskan, tengok dekat sini. Apa yang berkurangan? Okay? Jadi, yang berkurangan ini adalah baju okay, sebanyak 30 unit. Senang saja soalan ini. Kan? Senang kan nanti? Afiq? Okey. So jawapan dia adalah A. Okey, seterusnya. Seterusnya. Okey, ini kait dengan rajah pula. Okey, jadual rajah. Rajah. Okey, nombor 9. Soalan yang ke-9. Rajah berikut menunjukkan keluk permintaan barang X. Keluk permintaan barang X. Okey, jadi rajah tu dekat situ. Apakah faktor yang menyebabkan peralihan keluk DODO ke D1, D1. Okey. Pelajar dalam studio, tengok betul-betul. Lepas ni nak jawab. Pelajar di luar, cuba jawab. Kita tengok jawapan betul ke tidak. A, harga barang penggenap X semakin tinggi. B, jabatan custom menaikkan duty excise. C, tingkat teknologi telah meningkat. D, jangkaan harga barang X akan naik. Okey. Pelajar di studio, siapa yang nak jawab? Angkat tangan. Saya nak jawab, cikgu. Intan lagi. Okey, Intan. Apa kata kunci soalan, Intan? Kata kunci soalan dia yang pertama ialah keluk permintaan. Okey, keluk permintaan. Kena sebut keluk permintaan sebab kita ada belajar keluk yang satu lagi. Keluk apa, Intan, nak belajar? Keluk penawaran lagi. Okey, keluk penawaran. Jadi, decide kat minda awak tentang permintaan. Okey, jawapan awak, Intan? Jawapan saya pilih D, dadu. Dadu? Yeah. Kenapa D ni? Kenapa? Kenapa? Sebab yang lain tu, kalau kita tengok A, dia bagi tahu tu sebenarnya kalau harga barang X, barang penggenap semakin tinggi, sepatutnya barang harga dia punya kuantiti pun akan berkurangan. Okay. Kalau B dengan C pula, dia dua-dua berkaitan dengan penawaran, bukan permintaan. Okay, good Intan. Ini berkait dengan penawaran. SS stand for supply, penawaran. Okey. Jadi macam mana pula jika harga barang X dijangka naik, awak boleh kata permintaan naik? Lagi dekat rajah ni nak tengok yang mana dia menik bertambahnya permintaan tu. Okey, kat sini kita kena tengok anak panah tu. Dia beralih ke kanan, maksudnya bertambah. Okey, anak panah beralih ke kanan menunjukkan bertambah. Bagus. So, apa kesan jika harga barang X naik? Jika jangkaan dia masa depan akan naik, sekaranglah orang akan beli banyak-banyak. Bagus, pandai. Tinggi. Yes. High demanding. Betul, tepat sekali.
dan Intan dapat menghurai menjelaskan dengan bagus sekali. Okey. Tu jawapan dia adalah D. Okey, kita teruskan. Okey, nombor 10. Jadual 2 menunjukkan harga dan kuantiti diminta suatu barang di pasaran. Okey, ni jadual dia. Ini kita panggil jadual permintaan, eh. Okey, harga dan kuantiti. Jadi 6 pada harga 6, kuantiti 30, harga 12, kuantiti 10. Soalannya, berapakah nilai keandalan harga permintaan apabila harga berubah dari 6 ke 12 ringgit? A 0.67, B 0.75, C 1.33, D 1.50. Okey, cikgu nak belajar dekat studio, cuba jawab dengan pantas. Sementara cikgu baca tadi, saya rasa cikgu rasa awak dah mula jawab. Jadi pelajar dekat luar, tolong praktis jawab. Okey, satu minit dah lepas. Siapa nak jawab? Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Haikal. Saya nak cuba, cikgu. Okey, Haikal cuba. Okey, Haikal, berapa jawapan awak, Haikal? Cikgu tanya jawapan dulu. Jawapan Haikal. Jawapan saya A, cikgu. Jawapan Haikal A. Okey, cikgu nak tanya orang lain pula. Kira tak tadi? Okay, semua orang kira tak? Okey, kira. Adakah betul jawapan Haikal ni? Cuba angkat semua. Kalau kira, cuba angkat. Tak tengok. Cikgu nak tengok. Okey, semua. Boleh nampak tak? Okey. Okay. Nampak. Okey, nampak. Okey. So, jawapan dia 0.67. Okey, kita tengok dekat sini ya. Macam mana jawapan dia? Apabila harga berubah daripada 6. Apabila harga berubah dari. Dari. Dari ini menunjukkan yang 6 ini adalah harga asal. Harga asal. Harga asal kita bagi PO. Okey, tak boleh. Okey, PO. Ke harga 12. Jadi, kalau harga asal dia PO, yang ni RM6, kuantiti asal dia adalah 30. Ke 12 ni harga baru. P1. Kuantiti baru dia adalah 10. Okey. Jadi, cikgu nak share macam mana anak murid cikgu-cikgu ni. Ini adalah tips yang cikgu wajibkan bila soalan ini mereka kena buat. Satu, baca maklumat. Baca maklumat apa yang ada. Kedua, tulis formula. Apa formula dia? Okey. Formula dia yang asal kalau kita peratus perubahan kuantiti. Kuantiti bahagi. Susah tulis sini. Kalau cikgu tulis kat sinilah ya. Boleh. Okey, peratus perubahan kuantiti bahagi peratus perubahan harga. Jadi, formula ini kita boleh ringkaskan dengan Q darab PO P PO. Okey, cikgu guna ni sebab untuk pelajar-pelajar yang ke belakang. Kalau ni dia akan hafal, dia tengok. Okey. Jadi dekat sini bila dah tulis macam ni, masukkan yang ni yang kedua ni, tulis formula, label, masukkan dalam persamaan. Masukkan dalam persamaan maknanya dekat Q1 ni, kita tengok dekat jadual ni, Q1 10. So masukkan 10, tolakkan ko, dia berapa tu 30. Okey, bahagikan dengan 30, darab dengan PO ini adalah 6. Per dengan 12, tolak 6. Jadi ingat, bila awak dah masukkan ni, insyaAllah tak akan silap. Tak akan silap. Jadi kena buat pengiraan, kena berhati-hati. Jangan tersilap pilih. Jadi sekarang ni, ini formula. Jadi pelajar ni dia biasanya yang agak ni, dia hafal. Kikoko, popipo, kikoko, popipo. Jadi bila dia hafal tu, senanglah. Okey. Jadi jawapan dia memang betul 0.67. Okey. Boleh eh? Boleh. Okey, seterusnya soalan nombor 11. Pasangan maklumat yang manakah betul? Okey. A input tetap, maknanya dia nak pasangan antara input tetap dan input berubah eh. Input tetap berubah secara langsung dengan perubahan output. Input berubah tidak berubah mengikut perubahan output. B, wujud dalam tingkat keluaran sifar. Dan input berubah tidak wujud pada tingkat keluaran sifar. Okey, C, pembayaran ke atas input dikenali sebagai kos berubah. Manakala input berubah, bayaran ke atas input dikenali sebagai kos tetap.
D, contoh input ialah jurutera binaan dan input berubah contoh input ialah insurans kebakaran. Okey, siapa nak jawab? Okey. Saya ni. Okey, Danish. Yes. Okey, Danish. Silakan. Jawapan awak apa? Saya jawab B, cikgu. B. Kenapa ya, awak jawab B. Kenapa awak jawab B? Sebab ciri-ciri yang dia bagi tu adalah mendapati ciri-ciri input tetap dan input berubah. Okey, good. Dia tengok di pilih sini. Kita tengok jawapan dia adakah betul? Okey. Okey, kita tengok dekat sini. Teknik yang cikgu bagi anak murid cikgu, okey, bila kita buat soalan yang berkaitan dengan pasangan. Okey, nak jimat masa? Yeah. Jadi baca dulu kolom yang ini. Baca dulu kolom yang tepi ini. Okey, baca dulu. Bila awak baca, awak tengok input tetap. Tentang input tetap. Tapi mesti dalam minda ni mesti confirm lah. Confirm dengan knowledge awak. Berubah secara langsung dengan input berubah. Berubah ke? Nama tetap. Tapi berubah. So, salah lah kat sini kan? Baik. Bila dah salah, awak nak tengok yang sebelah tak? Tak payahlah bukan? Buang masa. Yeah. Ha, dah salah yang ni. Jadi kat sini pun dah tak ambil kira walaupun dia betul. Betul. Sebab dia kata pasangan manakah yang betul. Jadi, salah yang ni teruslah. Jangan buang masa. Pergi yang B. Okey, tengok yang B pula. Wujud pada tingkat keluaran sifar. Oh, betul ni. Bila betul yang ni, barulah pergi yang ke sebelah. Okey? Sebelah tidak wujud pada tingkat keluaran sifar. So betul. Jadi inilah jawapannya. Kadang-kadang betul yang ini tapi kat sini pun tak betul. Tapi kat sini dalam soalan ini kolom yang pertama betul, jadi kolom yang kedua juga betul. Jadi itulah jawapan dia. Okey, jadi ini tips dia kalau soalan yang pasangan tengok baca sebelah dulu. Okey. So, jawapan yang dipilih oleh Danish tadi betul, B. Okey, good. Seterusnya, kita pergi soalan nombor 12. Gambar 1 berkaitan dengan externality. Afiq tahu Afiq apa externality? Externality Saya tak pasti cikgu apa. Pasti Okey. So sekarang ni kita tengok ya Afiq ya, nanti Afiq boleh faham. Okey, gambar 1 berkaitan dengan externality. Manakah ini gambar apa ni Afiq? Ini gambar LRT ni. Ya, LRT ni train dia Jadi ini nak kait apakah externality yang berkaitan dengan gambar ini. Manakah yang menunjukkan faedah sosial dalam pembinaan tersebut? Masa dia tengah bina, apakah faedah sosial yang wujud? Okey, menjimatkan masa. A, menjimatkan masa. B, mengurangkan kos pengangkutan. C, mengelakkan kesesakan lalu lintas. Dan D, meningkatkan nilai hartanah kawasan sekitar. Okey, pelajar-pelajar dalam dan di luar studio. Tengok ni, ini soalan mudah sangat. Okey, siapa nak jawab yang ni? Okey, Tiffany lagi. Okey, Tiffany. Mana kata kunci dia, Tiffany? Kata kunci externality. Okey, kata kunci dia adalah externality. Okey, jawapan awak, Tiffany? Donkey. Okey, Tiffany pilih D. Kenapa awak pilih D? Kerana itu merupakan kesan kepada pihak ketiga. Kalau A ialah kesan. Okey, Tiffany kata sebab yang ini dia memberi kesan kepada pihak ketiga. Okey, ketiga. Betul. Okay. Jadi, bila kata externality, pelajar-pelajar dalam dan luar sana, kena ingat externality ni ialah kita lihat kesan kepada pihak ketiga. Dia yang ini adalah pada pihak ketiga. Siapakah pihak ketiga? Okey. Siapa pihak ketiga? Pihak ketiga ni ialah pihak yang tak terlibat langsung dalam projek tu. Dia bukan pekerja, dia bukan pengeluar. Dia bukan pengguna. Itu pihak ketiga. Jadi, kalau dilihat di sini dia tanya tentang faedah sosial. Okey, bila kita bincang tentang externality, bila kita kata kesan ni kita lihat kepada dua. Satu baik. Okey. Tak boleh tulis. Okey, satu baik dan Sorry. Okey. Satu baik dan satu lagi adalah buruk.
Okey, kesan negatif. Maknanya positif, ini positif dan satu lagi adalah negatif. Jadi kalau kita lihat kat sini, menjimatkan masa. Okey, Tiffany tadi menjimatkan masa ni kepada siapa ni Tiffany? Kenapa awak tak pilih A, B, C? Tiffany? Kepada pihak kedua iaitu pengguna dan pengeluar. Okey, kesemua ini adalah kepada pihak ke? Kedua. Pihak kedua. Yang ini saja yang melibatkan pihak ketiga. Okey, nampak ya? Maknanya bila MRT ini dibina, kawasan sekitar tu hartanah dia semua naik harga. Ha, itu kesan dia. Okey, thank you Tiffany. Good. Okey, seterusnya. Jawapan dia D. Okey, seterusnya. Bagaimanakah Bank Pusat mengawal kenaikan harga barang secara berterusan? Okey. A, Reserve Tunai naik, Surat Jaminan Kerajaan beli, Surat Jaminan syarat sewa beli ketatkan. B, Reserve Tunai naik, Surat Jaminan Kerajaan jual, syarat sewa beli ketatkan. C, Reserve Tunai turunkan, Surat Jaminan Kerajaan jual, syarat sewa beli longgarkan. D, Reserve Tunai turunkan, Surat Jaminan Kerajaan beli, syarat sewa beli longgarkan. Wah, ini banyak ni, dia ingat term-term ni. Yeah. Okey, cikgu, siapa nak ada soalan ke atau siapa nak jawab soalan ni? Okey, Nakib. Okey, Nakib, sanggup eh? Okey, Nakib, kat mana kata kunci soalan ni, Nakib? Okey, kata kunci dia adalah mengawal kenaikan harga barangan. Okey, good. Jadi apa yang berlaku sebenarnya dalam ekonomi masa ni, Nakib? Inflasi, cikgu. Inflasi. Okey, ni berlakunya inflasi eh. Okey, untuk semua pelajar dalam studio dan di luar sana, ini adalah berlakunya inflasi eh. Maknanya harga naik. Kita tengok kat sini harga barang naik secara berterusan. Okey, jawapan awak Nakib? Jawapan saya B, cikgu. Kita jawapan harus awak menaikkan rezab tunai, jual surat jaminan dan ketatkan syarat sewa beli. Oh, okey, betul ke? Pasti. Pasti aku. Pasti. Okey. Macam tak pasti je nanti ada nak tanya apa-apa ke? Ada je aku. Dia kadang jawab dia confuse aku. Dia lupa-lupa kan aku. So ada tips tak untuk ingat yang dengan lebih mudah? Okay. Untuk soalan ni. Cikgu ada tips. Sebab tadi. Oh, ada cikgu ada tips. Ha. Oh. Okey okey okey. Tapi kalau cikgu nak bagi tips, kita rehat dulu kan. Nakib boleh? Boleh. Boleh. Ha, sebab mesti ramai juga sebenarnya pelajar di rumah nak tahu juga tips macam mana daripada Cikgu Aisyah nak sampaikan ni. Jadi kita berehat terlebih dahulu, kemudian kita sambung lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Kita jumpa kejap lagi. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Hari ini kita buat latih tubi untuk subjek ekonomi. Sekarang ni saya nampak Cikgu Aisyah pegang seluar jeans tu. Kenapa Cikgu? Ha. Nak saya sondol ke? Bukan. Kenapa Cikgu? Ada tips menarik ke? Yes, ada tips menarik nak share ni. Ini dia. Tengok dekat sini, londe bel ketat ju. Ha. Okey, jadi londe. Tahu tak maksud londe? Londe tu longgarlah. Longgarlah kan. Seluar ni dia pakai macam ni je. Okey. Dia pakai macam ni je. Lepas tu seluar ni ke bawah aje seluarnya. Tak ketat, longgar aje. Ya. Yeah. Ini biasanya bila siapa yang pakai seluar yang macam ni? Orang tu ada duit ke tak ada duit? Orang tu ada duit ke tak ada duit? Yang selalu pakai seluar terbawah aje macam ni. Ha, jalan pun macam ni aje. Tak ada duit lah tu. Tak ada duit lah kan? Jadi cikgu gunakan tips ini untuk orang yang tak ada duit. Yeah. Menganggur. Maksudnya penganggur tak ada duit, seluar dia ke bawah aje, longgar aje. Longgar. Okay. Ke bawah aja seluar dia. Jadi itu guna dia untuk bezakan masa ekonomi meleset berkait dengan pengangguran. Satu lagi ialah inflasi. Bila inflasi, duit banyak. Orang yang duit banyak, awak rasa dia nak pakai seluar ke bawah ke? Takkan. Kena naik atas. Pakai ketat-ketat supaya kalau dia lari, duit dia tu tak cicik. Betul tak? Ketat-ketat. Naikkan. Naik. Cikgu tekan kata naik. Naik. Ketat-ketat ikat.
Ya, baik. Ha, supaya tak cicir duit dia. Faham. Jadi, itulah tip yang cikgu gunakan. Yang tadi Nakib tanya cikgu, ada tip tak cikgu macam mana tak nak bagi keliru? Ya, Nakib. Apabila duit itu, apabila ekonomi meleset atau ekonomi inflasi. Jadi, dekat sini, cikgu tuliskan dekat sini ya. Bila inflasi, okey, inflasi. Okey, inflasi dengan kemelesetan. Eh. Kita ada dua. Situasi ketidakstabilan ekonomi. Dua, eh. Inflasi dan kemelesetan. Okey. Meleset ni ingat, dia punya indikator dia, dia ada banyak penganggur. Baik. Okey. Kemelesetan ni duit banyak. Ah, tadi cikgu katakan duit banyak kan? Duit banyak. Jadi, kalau bank dasar keuangan, dasar keuangan dia ada 5 alat. So, maknanya kadar bunga. Dia ada kadar bunga. Okey, dia ada kadar faedah. Okey, kita lihat di sini reserve. Sorry. Reserve tunai ataupun reserve berkanun. Okey, soalan dekat sini dia kata syarat sewa beli. Okey, syarat sewa beli. Dan satu lagi adalah surat jaminan kerajaan. Okey, surat jaminan kerajaan. Okey. Jadi kalau masih inflasi ni, dia punya ni sama ada nak jual ke, nak beli, nak naikkan ke, nak turunkan, nak longgar ke, nak ketatkan. Okey, jadi kalau masa inflasi, kadar bunga kita kena naikkan. Ha, tadi cikgu kata naik. Reserve tunai, reserve berkanun semua dua-dua ni kena naikkan. Naikkan eh? Syarat sewa beli longgarkan. Oh, longgar. Yes. Longgarkan. Dan surat jaminan kerajaan masa inflasi? Masa inflasi ketat. Kena kerajaan akan beli surat jaminan kerajaan. Okey. Beli ke jual? Kalau rasanya beli cikgu. Ya, kenapa kena beli? Sebab tengah inflasi. Okey, pelajar Nakib nak tanya Nakib. Okay, Nakib. Surat jaminan kerajaan nak kena beli ke nak kena jual? Beli ke? Beli. Sebab apa beli? Kalau masa inflasi, inflasi. Untuk kurangkan harga barangan? Kurangkan harga barangan. Okey, matlamat kerajaan adalah untuk kurangkan duit dalam pasaran. Bila inflasi, kerajaan mesti buat tindakan untuk kurangkan duit dalam pasaran. Kurangkan duit dalam pasaran. Jadi, surat jaminan kerajaan ni kalau kerajaan beli, apa jadi dalam pasaran? Adakah duit makin banyak atau makin berkurangan? Duit akan semakin kalau bila kerajaan beli. Bertambah. Jadi dekat sini kerajaan mesti jual ke beli surat jaminan kerajaan tadi? Jual, menjual cikgu. Jual. Kerajaan kena jual. Jual. Okey? Jual. Jadi kena jual. Jadi bila dia jual, maknanya duit orang ramai akan mengalir masuk. Duit orang ramai akan mengalir masuk dan yang ada dekat tangan orang ramai adalah kertas-kertas saja. Jadi sebab itulah ni naik longgar. Okey? So jual. Tu dia, itu tips dia. Faham. Lepas ni kalau awak ni jangan keliru lagi. Jadi kemelesetan bila kemisan sebaliknya lah. Longgarkan, turun je dia ni, turun, ketatkan. Sorry, terbalik ni. Cikgu tulis terbalik ni. Inflasi ni yang kena ketatkan. Betul lah. Sorry. Okey, bila kemelesetan, cikgu kena longgar. Sorry. Bila kemelesetan, ini kena longgarkan. Tadi kan seluar tu terlondir kan? Cikgu dah minta maaf. Terlondir. So, longgarkan yang ni ketatkan. Ketatkan. Jadi, bila orang banyak duit, naik seluar tinggi-tinggi. Ikat ketat-ketat. Supaya lari duit tak cicir. Tak cicir. Tu dia tip dia. Okey, boleh nak keep? Boleh. Dan pelajar-pelajar lain, Afiq boleh faham? Okay. Boleh, saya boleh faham. Alhamdulillah. Okey, itu tip yang cikgu boleh kongsikan. Baik. Lepas ni ingat, londeh ketat. Okey, londeh ketat. Okey. So, sekarang ni betul apa yang Nakib jawab tadi, iaitu apabila berlakunya kenaikan harga barang, reserve tunai kena naik, surat jaminan kerajaan kena jual. Okey. Dan sewa beli kena ketatkan. Syarat sewa beli supaya orang kurang membeli, jadi duit dekat luar berkurangan. Okey, itu dia. Okey, seterusnya kita lihat nombor 14. Nombor 14 ini sama macam tadi, soalan macam tadi tapi situasi dia yang
beza. Okey, kita lihat nombor 14. Maklumat berikut berkait dengan ketidakstabilan ekonomi, indeks harga pengguna daripada 3.9 kepada 2.3%. Apakah tindakan yang sesuai diambil oleh kerajaan? Okey, untuk mengawal keadaan tersebut. Untuk mengawal keadaan tersebut. Okey, sekarang ni dia tanya tentang dasar fiskal. Tadi cikgu sebut dasar kewangan, soalan yang sebelum ni. Ini dasar fiskal, kadar cukai dan perbelanjaan kerajaan. Okey, jadi sekarang ini, kita tengok dekat sini. Nak mengembang ke nak menguncup? Kalau dasar fiskal tu kembang ke kuncup? Okey, jadi kadar cukai naik atau turun? Perbelanjaan kerajaan naik atau turun? Okey, itu je dia. Jadi sekarang ni cikgu nak tengok pelajar di studio jawab dan pelajar di luar juga cuba jawab. Okey, seterusnya. Okey, siapa nak cuba jawab? Ada siapa? Okey, saya nak cuba. Intan. Okey, Intan. Silakan Intan. Okey, silakan. Okey, kalau tengok dari soalan, dia kata 2.3% tu yang dulu. Sekarang dah jadi 3.9% yang indeks harga pengguna tu. Okay. Maksudnya sekarang inflasi, berlaku inflasi. Okey, berlakunya inflasi lagi. Okey, berlaku inflasi. So, okay, apa jawapan awak? Jawapan yang dapat, saya pilih dadu D. Okey, dadu. Okey, dasar fiskal dia kena menguncup sebab maklumat kerajaan sekarang kita akan kurangkan wang dalam ekonomi. Very good. Very good. Okey, jadi kadar cukai kena. Bawa tengok, menguncup ada kadar dua ni. Kena naik. Kadar cukai kita kena naikkan. Perbelanjaan kerajaan kita turunkan. Okey, very good. Very good, Intan. Jadi, bila dasar fiskal kena kuncup. Sebab menguncup ni maknanya nak kurangkan duit dalam ekonomi. Jadi, kita kerajaan kena kurangkan belanja. Kalau kerajaan tambah belanja, nanti duit akan bertambah balik. Bertambah naik, inflasi akan menjadi lagi. Okey, good, Intan. Okey, seterusnya. Jawapan dia memang di. Seterusnya. Okey, yang ini ada sedikit pengiraan. Maklumat berikut berkait dengan kos purata, jumlah keluaran dan harga seunit bagi firma Maju Murni Berhad. Okey, kos purata 20, jumlah keluaran 150, harga jualan seunit adalah RM21.50. Berapakah keuntungan bagi firma tersebut? Okey, jadi 430, 225, 116, 125 sen dan 139.50 sen. Pengiraan pantas sila buat pelajar-pelajar dalam studio dan pelajar dekat luar, sila praktis cuba buat. Tengok sama tak dengan jawapan yang diperoleh oleh pelajar dalam studio. Okey. Okey, siapa nak cikgu, cuba? Saya dapat. Okey, dapat. Okey, bagus Danish. Danish, apa jawapan awak Danish? Saya jawab RM225. Okey, 225. Macam mana awak dapat Danish? Sebenarnya kalau kita nak kira keuntungan, kita kena kira dulu jumlah hasil dan kita tolakkan dengan jumlah kos. Okey, jumlah hasil tolak jumlah kos. Okey, formula ni betul ni. Okey, cikgu dia dah ada tunjuk formula cikgu. Dia dah ada tunjuk formula. Okey, dah ni tunjuk siap-siap. Dah bantu dah. Okey, good. Jumlah hasil tolak jumlah keluaran, darab jumlah keluaran kali harga dia dibuat sini. Nak dapatkan untung, jumlah hasil ialah ni dia. Jumlah keluaran kali dengan harga. Betul eh? Okey, tunjukkan. Okey, bagus. Siap. Cepat. Okey, jadi jawapan dia, okey, jumlah ini dia punya dia dapat berapa tadi? 3,225 tolak 3,000. Okey, good. Jadi jumlah kos ini kita kira daripada kos purata darabkan dengan jumlah keluaran. Okey, bagus sangat Danish. Lengkap jawapannya. Kawan-kawan lain dapat tak jawapan tu? Cuba tengok. Kawan lain dapat tak? Dapat. Okey, semua dapat. Cekap. Tepat, cepat. Good. Okey, tahniah semua. Tahniah semua. Ini calon-calon A ni, Afiq. Cikgu ambil baik, memang calon-calon insyaAllah ni. Semua A plus. A plus, insyaAllah. A plus, insyaAllah dalam tangan. Okey, ini dia. Cikgu rumuskan, tapi tadi Danish dah tunjukkan. Dengar lagi lengkap. Okey, jawapan dia adalah, jawapan dia tadi adalah B. Okey, seterusnya, nombor 16. Okey, nombor 16, kita lihat ini berkait dengan perdagangan antarabangsa atau Malaysia dan ekonomi global.
Maklumat berikut berkait dengan perubahan kadar pertukaran asing antara ringgit Malaysia dan dolar Amerika. Ini adalah kadar yang sebenar. Okey, Januari US$1 sama dengan RM 4.19 sen. Okey, Julai US$1 dolar sama dengan RM 4.32 sen. Apakah kesan ke atas ekspor dan import Malaysia akibat perubahan kadar pertukaran tersebut? Okey. Ekspor, jadi kita tengok ekspor sama ada naik atau turun atau tidak berubah. Import juga kita tengok sama ada dia tidak berubah, dia meningkat atau menurun. Okey, siapa nak jawab? Saya nak cuba ya. Okey, nak cuba Haikal, silakan Haikal. Okey, jawapan Haikal apa? Jawapan saya D. Jawapan awak D. Okey, meningkat, menaik. Kenapa D, Haikal? Okey, kalau kita tengok pada Januari US$1 bersamaan dengan RM 4.19. Okey. Dan pada Julai US$1 bersamaan dengan RM4.32. Okey. Ini bermakna duit RM semakin menurun. Okey, RM menurun. Yang turun adalah nilai RM. Okey, betul. Okey, nilai RM turun. Jadi bila turun apa kesan dia pula? Apa kaitan dengan ekspor? Apa kaitan dengan import? Okey, bila nilai RM menurun, orang luar akan suka. Jadi dia orang akan meminta barang beli, kita. Beli barang kita. Yes. Okey, dia akan beli barang kita, jadi ekspor kita akan meningkat. Jadi sebaliknya lah pula kan, orang Malaysia nak beli dah mahal. Barang-barang daripada US dah mahal. Itu yang menyebabkan import menurun. Turun. Very good, Haikal. Jadi cikgu ada tips dia ikut M. Follow the M. Okay, follow the M. Jadi ikut M ni, kalau kita belajar ekonomi makro, form 6 ke, export ni kita buat simbol X. Okay, import ni simbol dia adalah M. Simbol dia ada M. Jadi kita tengok, tapi awak kena pandai tentukan nilai tu naik ke turun. Okay. Tadi macam Haikal kata, nilai cikgu, nilai RM jatuh. Jadi RM jatuh. Nampak? RM jatuh. Jadi M ni jatuh. Kita tengok M jatuh. Bila M ni stand for import. So bila import jatuh, automatik export akan naik. Dia berlawanan. Okay, jadi itulah jawapan dia D. Jadi senang aja, follow the M. Ikut tip cikgu, follow the M atau ikut M. Okey. Tu dia ya, senang aja. Sebab tu kita kata ekonomi ni senang. Awak tengok tip dia. Baiklah, jadi cikgu, kita dah di penghujung episod untuk ekonomi kertas 1 cikgu. Sebelum kita mengakhiri pada hari ini, cikgu boleh tak rumuskan sedikit dari segi tips, dari segi penggunaan memahami, mengingati dan mengaplikasi dalam situasi baru. Apa pesanan cikgu untuk pelajar-pelajar di luar sana sebab kita dah sangat-sangat akhir ni untuk menghadapi peperiksaan ekonomi. Okey, jadi tips yang cikgu nak kongsikan ada banyak tapi berbalik semula pada objektif pentaksiran tadi. Okey, berbalik semula pada objektif pentaksiran tadi. Satu, bila dia bila exam dia nak uji awak punya pengetahuan dan kepahaman. Jadi buku teks, baca buku teks. Mesti baca. Okey, memanglah kadang cikgu tak menariklah cikgu. Kalau novel boleh baca sampai malam tak bangun. Tiga hari tak bangun pun tak apa. Tapi cikgu suruh cakap dengan anak-anak, tak apa, bayangkanlah dalam buku teks tu ada siapa. Ada siapa aktor yang awak suka. Bayangkan ada. Okey. Lepas itu, kemudian, jadi kena baca kulit ke kulit. Baca. Di ruangan tepi tu pun awak kena baca. Awak kena baca. Sebab bila awak baca tu, awak akan mahir konten dalam buku teks tersebut. Awak akan mahir konten dalam buku teks tersebut dan sebab konsep-konsep tu semua ada dalam buku teks. Konsep-konsep tu semua ada dalam buku teks. Okey. Sebab itu cikgu tuliskan ini fasih buku teks. Fasih, fasih mana tahu, faham. Apa maksud fasih tu kat sini? Okey. Faham, sedar ada istilah tu, konsep tu dalam buku teks. Lepas tu kuasai dia. Kemudian barulah awak boleh mengaplikasi. Konsep menggunakan konsep ini pelajari. Mana membuat aplikasi. Kalau awak tak baca, jangan harap. Dalam novel tak jumpa. Tak ada tiba-tiba apa harga naik. Tak ada. Kan? Jadi bacalah buku teks. Baca, fasihkan konten buku teks. Orang sebut je. Tajuk mana? Oh, tahu. Ini tajuk pemasaran. Ini tajuk apa? Ini tahu dah. Jadi itulah dia tips daripada cikgu supaya awak baca buku teks. Okay, fahamkan betul-betul apa yang cikgu ajar. Sebab cikgu tu bantu awak faham apa yang ada dalam buku. Kemudian
awak applykan apa yang awak dah belajar tadi dalam situasi baru, situasi yang tak ada dalam buku teks. Macam soalan yang kita gunakan tadi ini, itu dia. Itu tip yang saya cikgu dapat rumuskan untuk hari ini. Baiklah, jadi terima kasih kepada Cikgu Aisyah, sangat mantap penyampaian tips formula. Sebenarnya apa saja soalan yang akan diajukan pada kertas peperiksaan nanti, semuanya berpandukan dari jantung subjek ekonomi, iaitu buku teks. Inilah dia. Baiklah, jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Aisyah. Penyampaian ilmu yang sangat menarik. Kemudian kepada pelajar-pelajar yang bersama dengan kita di studio. Kita ada Danish, kita ada Haikal, Nakib, Intan, Tiffany dan juga Atif. Jadi, semoga berjaya. So, jangan gugup. InsyaAllah anda akan peroleh keputusan yang cemerlang. Okey? Pergi bersama dengan saya. Kita jumpa lagi nanti. Bye. Assalamualaikum. Saya Afiq Syazwan. Bye-bye. Didik TV KPM. Besarlah harapan saya, semoga beliau dan juga rakan-rakannya dapat menjawab dengan baik dan seterusnya mendapat kerjaya yang cemerlang walaupun mereka berada di dalam situasi pandemik COVID-19. Seperti yang kita tahu, murid-murid SPM kohort 2020 ini telah menjalani pembelajaran norma baharu disebabkan oleh wabak pandemik COVID-19. Marilah kita sama-sama mendoakan agar anak-anak SPM kohort 2020 dapat berjaya mencapai keputusan yang cemerlang dalam SPM mereka nanti.